The East Jakarta Water Office has started the process of dredging the Kalibaru River in Jatinagara. Authorities hope the improvements will prevent cresting during the rainy season. A 500 meter stretch of the river is to be dredged to a depth of two meters and will take a month to complete. It's part of efforts at flood prevention in the capital. The reason for this Yang selama ini banjir, setiap musim penghujan ataupun tidak musim penghujan, kalau pas ada kiriman air, air naik, tumpah ke jalan sampai dari RW7, RW8, mengeluh selalu, kok nggak bisa diatasi apa alat, atas, cara mengatasinya. Jadi, saya berupaya bekerja sama dengan atas perintah camat. Dengan Kasudin Tata Air dan Kasih yang ada di PU Kecamatan Tata Air, kita rapat, kita dengar bagaimana cara mengatasinya. Akhirnya ya seperti inilah yang dilakukan oleh para pimpinan di atas.